know what time is it? It's time for Mbuzz, guys. Selamat datang. Ini dah tempat dia kalau hampa semua. Ui, cakap kedah. Kalau hampa semua nak tahu cerita-cerita paling hangat kat sini lah. Okay, guys. Hari ini kita nak sembang tentang pelakon Pekin Ibrahim dan Mona Allen. We know them as husband and wife. But pernah tak korang tengok mereka lakon sama-sama? Tak pernah kan? Sekarang ni, first time kita dapat tengok. And bukan kaling-kaling, guys. Cerita horror pula tu. Korang boleh saksikan filem Salina. Dah keluar tawakah? Jom kita saksikan. Let's go. Salina. Adik cik Salina? Adik saya dah tak ada. Kalau di atas sini macam mana? Dalam filem ini, Pekin sebagai watak utama juga di samping Mona sebagai Salina. Pengarahnya seorang yang semua orang tahu, kawan rapat Pekin. Dan dalam filem ini juga, okay, dah lah ada isteri sendiri. Kereta pun pakai kereta sendiri. Jadi adakah memang Pekin di sebalik tabir itu Pekin juga merupakan brain ataupun otak berbikinan filem ini? Maknanya dengan kawan-kawan, dengan kawan-kawan, dengan kroni sendiri je semua. Senang kerja, bro. Lagipun macam diorang daripada nak cari kereta, ambil kereta aku je lah. Dah ada depan mata, ambil je lah, pakai je lah. Kawan-kawan, takkan nak tak pula kan? So ambil. Sampai gosak rapping aku, bro. Habis cerita tu aku sampai spray lain. Habis kedut-kedut stiker semua. Sebenarnya senang kerja lah. Macam apa yang ada depan mata tu, pakai lah, bro. Adakah itu juga merupakan salah satu faktor Mona awal dulu menerima tawaran untuk berlakon filem ini sampai pergi? Kerana ialah kan, pengarah pun kawan baik suami sendiri, berlakon dengan suami sendiri dan semua pun macam semua sendirilah. Semacam satu family sebab saya suka apa muafakat itu. Itu yang aku takut. Sebab aku takut dia pergi set, dia rasa selesa sebab okey berlakon dengan suami, berlakon dengan kawan suami. Aku tak nak ada benda tu. Apa yang I imagine, lain jadi dia. Dia imagine datang pagi. Be swap breakfast. Sorry, bro. Sampai set, kita orang dah plan dengan Mukri. Aku dah plan kau dengan Mukri. Bro, play the game. Okay, bro. Kita tak layan dia. Kalau tak, dia macam selesa sangat main-main. Kan first time kan? Kita tak nak dia main-main tu je. Yes, guys. Our time has come to an end. Tapi tak apa. Mbuzz ada lagi. It's only the second day of the week, guys. Okay, every Monday to Friday, 9 PM dekat TV3. Kita akan berjumpa dekat sini. Dating sambil sembang-sembang topik lah. Topik apa? Kena saksikan esok. Bye semua.